Wah, apa? Ceritanya kamu tadi tuh habis ngobrol sama bapak. Nah, ceritanya ini kamu keluar dari kantor, mau ngejemput, dan oh iya bu, kang Agi angkat telepon. Oh iya bu, udah sampai, aku jemput ke depan ya, sorry ya. Report. Tak. Nanti malam pulang. Nanti malam pulang. Iya. Baik, ini Semarang tuh masuk. Iya nih lagi di Semarang. Ini acara apa, guys? Keluar dari sini ya. Apa tuh judul dulu kesana? Hey. Iya, video klip. Terima kasih. Di Purwoda di jauh nggak dari Semarang ya, Pak? Iya, Semarang panas pol banget. Mobilnya mana mobil? Ke Jakarta kalau nggak salah tanggal 9 deh. Iri, Kak Risa tahu ya. Bentar ya. Oke, ditunggu undangannya juga ya. Kesannya kok tanggapan terus? Iya, Lendu. Halo Mas Oyi, siapa dong dari Solo? Hai Kak Cikmei. Kak Cikmei. Mas ke SMKM Bat Sukoharjo Genti. Acara apa ya? Acara sekolah gitu loh. Semarang Purwodadi paling kurang lebih 2 jam, Mas. Jauh juga ya. Itu pasnya di SMK mana? Di SMK Jateng. Kakak nggak ikut Pak Bos ke Bali, Mas. Nggak ikut. Soalnya kakak besok lusa itu ke Kalimantan. Mas, ini Kalimatnya Kalimatnya Happy. Halo Bu. Kalimatnya sampai depan. Ya, aku. Kalimatnya Happy. Langsung pulang Mas, nanti Mbak Happy ya. Iya, langsung pulang. Soalnya mau prepare lusa mau ke Kalimantan. Apa? Oh iya. Gue bawa kok. Iya, lagi sama kakak. Nanti kuliner suike di Purwodadi, Mas. Oh, Bubes mana? Bubes itu lagi di syuting. Bubes lagi syuting. Oke, ibunya.
Larinya gitu. Terus, kalau ini kan mobil, sampai depan itu, kan, Settingan apa? Ambo dan Mas Koi ini settingan apa kakak? Nyamperin dulu mobil datang. Kesannya kakak jadi anak sekolah lho. Kan kemarin waktu Mbak Epi kayak anak sekolah, iya lagi sekolah. Maksudnya kakak lagi setting apa? Nanti saya terus Mbak Epi kayak anak sekolah. Mbak Epi masih pantas bocah SMA imut iunyu banget. Di mana kakak Mas Denny di situ live banyak penonton. Mas waktunya Mbak Epi pingsan itu digendong Mas Oyi, bukan aku yang gendong. Mas Oyi, hey Ricky. Ricky gimana kabarnya? Oh yo, siswa SMA teman. Mas Oyi saya gabung tim kakak. Ya Mas, insya Allah doain. Mas Oyi sehat selalu, amin. Terima kasih. Makeupnya selalu perfect. Ya Allah, thank you. Pakai seragam gitu Bu Bos sudah. Papa Bos belum Mas. Koyanya belum deh. Enggak belum sempat pegang handphone dari tadi. Dari tim nggak tahu pakai seragamnya siapa. Selamat kakak kerjanya, semoga diberi kelancaran dan Mas Wi sehat semangat. Amin. Lagi di mana Mas Wi? Lagi di Semarang. Itu nggak jauh dari Kediri. Ditunggu syuting Ning Klaten. Heyup, ayu imut cek pantas secara sekolah sehat selalu Mas Wi cabela. Cabela. Sehat. Alhamdulillah Mas Wi gimana? Alhamdulillah sehat. Aku yang selalu gagal bikin alis. Kalau lihat Mas Oyi bikin alis bikin gumus. Cuh. Besok aku ajarin ya. Belum lihat. Pantau dari Taiwan, ya Allah, thank you Taiwan. Kamera belakang Mas, masih ya Mas udah bikin queenku cantik banget. Terima kasih, sama-sama Kak Krisnata. Krisnaita, Mas Oyi, tolong tanyain Tawang Mangu please, nyanyi ya Tawang. Indo Minggu Sintaku. Ini sih. Oleh Naja Neng Tawang Mangu. Siap. Kalau boleh saran kakak, poninya potong dikit Mas, biar alisnya agak kelihatan. Kakak kurang pede kalau dipotong pendek kak. Shooting video clip trailer lagi ya Mas. Mbak Happy luar biasa ayu. Ayunya natural.
Kalian udah pada makan belum? Mas Ayi kalau nge-vap tambah lagi banget. Aduh cabela. Mas Pian TA-nya mana tuh? Aku TA-nya dekat terminal Tulungagung. Sekolahan apa mas? Sekolah apa ya ini namanya? Di Semarang, di sekolah Jateng kayak gitu nggak usah. Makeupnya Mas Oyin natural aja oke. Okay. Karena kakak itu nggak suka minor. Semisal ada warna merah dikit atau hitam dikit gitu dia bilang langsung ini mah ketebelan katanya. Makanya aku selalu bikin dia yang natural. Semangat terus buat Mbak Oyi dan Mbak Happy Asmara, sehat selalu. Terima kasih Kak Indriani. Syuting lagu apa mas? Ini bukan syuting lagu sih, cuma kayak apa ya namanya? Mama Dwi kain nyidam apa lo mas? Kok kakak Ayuni kemana? Ntar aku tanyain mama ya. Terima kasih Kak Sari. Acara syuting tour ya mas, bukan tour sih, kayak intinya kayak semacam sekolah, ngenalin sekolah gitu, kayak gitu itu. Soalnya wis balik ke Taiwan pengen belajar make up ke pian mas, nemenin mas Oyi lab sambil setrika, gimana kerasa capek tangannya. Tanggal 19 ikut konser ke Kediri nggak mas? Ika Allah ikut, insya Allah ikut. Sehat selalu Mas Oyi dan Mbak Epi dan tim. Terima kasih, thank you Pak Tari. Mas Oyi ikut ke Kaltim, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Mas, catnya di baju bikin putih ya? Punya emas kan? Iya putih. Ini putih enggak? Enggak. Oh enggak ya? Kak Happy-nya lagi itu sebentar. Sekarang jadi asistennya kakak ya mas? Gimana ya ngomongnya? Gak mau bilang iya dan juga gak mau bilang tidak sih. Jadi semisal kakak perlu aku diajak juga ikut. Bisa terus Mas Oyi, Ben Isun juga kakak. Thank you, amin ya Allah. Baik, kembali baik ya Kak Hani. Jangan lupa mamam yang banyak mas, cuaca panas banget. Cabe lah makan, tambah gendut gue. Iya betul, semua tim sama. Mas Oyi sopan, semua komen dibaca, berkah sehat selalu, amin ya Allah, terima kasih. Mas sehat selalu ya. Mas yang konsep ini happy apa sih? Happy jadi enggak? Soalnya jadi tanggal 11, buruan yang belum dapat tiket, buruan beli tiketnya ya. Cabela lagi artinya apa tuh mas? Kurang tahu sih. Jadi kemarin tuh pas waktu selesai syuting gitu kan, aku tuh dipanggil sama si kakak itu gak denger, gara-gara kan aku nelfonin si Mas Jentul, jadi ceritanya seperti itu. Terus ada teman dari kru manggilnya aku Cabela, dari gitu, jadi kayak ikut-ikutan gitu, jadinya Cabela gitu, gak tahu artinya apa. Aku kayak salut kali panjenengan mas, naik ngeramet kakak jenis salut, ya Allah.
Iya, soalnya kakak itu kan orangnya gimana ya? Kakak itu orangnya manja, jadi kalau dia agak dimanjain gitu ya, manja terus apa-apa itu harus disiapin kayak gitu. Dia suka kalau disiapin kayak digitu-gituin. Diperhatikan lah intinya. Acara apa yang namanya? Kurang tahu sih. Dijogo kesehatannya Mas Benisa terus dijogo kuenya Pak Bos. Amin. Insyaallah. Minum yang seger-seger Mas Haji lagi panas banget. Tadi udah minum teh panas malah enakan Kak. Lumayan setrika sambil nonton Mas Haji nge-live. Hai Kak Ita. Kak Ita sukses. Kak Ita pokoknya semangat ya. Ini ada satu baju yang ketinggalan, boleh dong disetrikain. Bercanda nanti. Selesainya jam berapa Mas? Kayaknya sore deh. Ini masih ada 4 segmen lagi. Es degan, es campur, karo es sejuk. Jadi ceritanya tuh nggak sengaja. Itu kan si Mas Dewo itu kan aku kenal sebelumnya sama Mas Dewo. Jadi yang ngenalin sama kakak itu Mas Dewo itu. Moga-moga tahun depan Mbak Epi cepetan nikah ya Mas Soli. Amin. Kudune Mas Jenny ngasih bonus sampean Mas. Kan sampean ngerawat kakak banget. Mas Jenny udah ngasih aku bonus banyak malah kakak. Bukan lagi. Makan. Kamu dikasih bonus apa sama Mas Jenny kamu Mas? Dikasih bonus. Dikasih bonus apa? Banyak. Pengen foto sama kakak umum di Semarang. Mau makan jajan? Snack kok. Apa makan nasi? Mau makan nasi. Nasi tanda kan? Apa? Di situ mana? Udah mas, tadi udah tadi tak kasih sama susu. Nasinya. Alhamdulillah dikasih bonus banyak dari Pak Bos. Ya Mas Soyi, iya. Salam buat Mbak Happy Mas Soyi, I love you pul. Bu Guru cantik Masya Allah. Cabela. Apa itu? Benar tangannya di dilap tisu dulu. Kamarnya enak mas. Kamarnya enak. Banget apa biasa? Banget. Kamu tapi jangan banyak-banyak loh ya, soalnya pedes loh. Oke, I don't know my sih. Jadi nggak usah makan di tangan-tangan Pak. Ambilnya air wici toh. Kan pulang. Utah hilang. Bungsi pulang.
bukan bu guru tapi masih anak sekolah cocoknya. Anak sekolah satu SMA. Muridnya sregep kalau bu guru naik kakak. Kalau sampai tahu itu sekolah mana di depan gerbang kedatangan pas tenan Jateng. SMA Negeri Jateng Semarang ini kakak. Mayan. Itu lah enak. Cuman apanya ini loh? Apanya? Tepungnya jadi atas banget tuh. Minumnya sini ya, Bro. Thank you ya, Mak. Sama-sama. Yang banyak Mbak Her. Oh, liatin kakak dong, kakak lagi makan lu. Pengen banget apa kayak nyemutan orang mas, kayak petualang, kayak di pantai, kayak bebas, lepas kayak Tarzan. Kapan manjat duit kelapa? Lo katanya. Kapan manjat duit kelapa? Ini kesukaanmu, Bro. Mana? Ini melon tapi. Ayam. Ini mangga ada, kok. Mangga ada? Ada. Ya. Ini mangga melon. Ini melon semua. Ini melon enggak? Semangka aku suka. Semangka suka ya? Sebet rambutnya unyu. Ojo mangan gorengan terus bubus. Dadanya ini lo makan adanya biar enggak dipaksa. Mak yang banyak ya Mbak He biar tambah sehat pucat masin cak. Pucat semacam. Udah kerasa. Nih Mbak Happy sih nganggu cepet. Api jajal aku langsung gak cepet. Alan-alan Mbak Her makmi. Apa? Kopi. Nah. Alan, Alan. Kayak apa? Biar nggak gila. Yang coklat, tapi no kopi apa ya? Yang coklat. Yang coklat. Kurangnya mana satu liter langsung aja. Yang bukan ya tak ini masih utuh. Mas tadi udah makan loh. Ini kok masih utuh? Non coffee. Elah ide. Iya. Iki. Coklat es. Tapi dingin tuh terus. Ini aja deh, karamel, praline, ice blended, saus pekan praline itu apa ya? Itu cuma ayu mas deh. Kok gak enak gue cepet-cepet. Yang pasti-pasti aja lo bro. Tapi jangan kafein lo ya. Aku ke Semarang siapa aja Mas Oji? Aku, Mas Centul, Mas Joni, cuma 4 orang. Live sama Mas Joni, Mas Oji sudah makan kah? Sudah, alhamdulillah sudah makan. Normal. Habis acara pulang ke diri Mas Oji ya. Jadi sampaikan ke Mbak Happy dong. Aku langganan snack naga, enak banget rasanya. Ini lagi order baru, lagi belum. Baru diambil kurir, belum sampai baru diambil kurir. Oh. Mau topping lagi. Toppingnya biskuit, Milo, karamel.
Mas, cinta-cintanya Mbak Happy jadi guru, cocok banget. Kapan ke Hong Kong? Kita juga pengen konser. Mampir Banyumas, Mbak Happy, nanti kita kasih ayam bakar. Mbak Nyil nggak ikut berarti, Mas. Mbak Nyil nggak ikut. Ada Mbak Nyil ini. Yang katanya kepalanya meledos semua ruang. Mbak Unyil sibuk banget soalnya. Salam dari Gunung Kidul. Gunung Kidul mana lo berarti? Jogja ya? Iya. Atau Bu Guru cantik, Mas Ayu cakep juga ya. Belajar tolong. Mas Ayu peteng. Makasih Mas Oyi, udah dibacain semua Mas Oyi. Buat Mas Oyi is the best. Mas Oyi cakep. Mbak Epi masih cocok jadi anak sekolah. Unyil mari tadi obat nyamuk. Saya kita dibaikan Mbak Unyil. Mak Ye. Ayam goreng Mak Ye. Enggak Mak Ye. Mak Ye. Suhu cahat pelan-pelan. Mas Oyi, udah live Hongkong padamu. Hai. Halo, halo, assalamualaikum Mbak Epi. Salam dari Tulungagung. Hai Tulungagung, kita satu kota dong. Sudah ngabarin Pak Bos belum Bu Bos? Tanggal 11, Rek. Jangan lupa buat bantu share bannernya. Nanti biar rame. Iya. Tiket masuknya tuh udah free satu patung harapan. Mas Ican, cita-cita Bu Bos tercapai balas sebentar. Kak Bosku. Mas Ican udah mama belum? Cita-cita pupus tercapai baru sementara ya. Ibu negara lagi menikmati makan siang. Mas Oyi tanyakan Mbak Evi dong, Agustus ini ada jadwal ke Mojokerto tak? Itu kalau tidak lihat jadwal itu lupa kak. Yang tahu jadwalnya Mas Oyi, aku nggak tahu guys. Mas salam buat Mbak Evi, sehat selalu. Mas Oyi buat video tutorial makeup dong. Boleh kapan-kapan. Ayo Mas, tak sabar dular Hongkong nyanyi Omajin Ngawi. Mampu. Tenang. Oh iya. Ya Allah oleh dolar loh kak, kok mau pilih nyanyi. Ini dari Kak Yudis. Diundang di Hong Kong loh, nanti Mas Oyi tak ajak ya. Mas Oyi jagain Mbak Happy ya, biar nggak sakit lagi. Salam dari Mojokerto. Terus ngabarin Pak Bos belum, Mbak? Belum, lupa. I love you. Tuh, kata Mas Jenny. Rupamu. Gitu kan. Aku bukan tipe orang yang bawa HP kesusahan gitu, guys. Handphonenya bahkan sang bawa aku menikmati sekali. Gampang ketinggalan di mana-mana soalnya handphone aku. Mbak Epi makanya seneng aku lihat Mbak Epi udah sehat ceria lagi. Mas Oyi dan Mbak Epi sehat selalu ya. Tuhan selalu memberkati kalian semuanya. Amin ya Allah. Salam buat Mbak Happy ya Mas. Anak bocil lagi fan banget sama Mbak Happy. Lagu 1-2 sama Madiun Ngawi bocilku apal. Ya aku dengerin lagu minta lagu. Ya Allah Kak Indri segitunya ya anaknya. Ngeleh orang haus orang. Konser tanggal 19 nyanyi di Ikhlas taruh mesin ya. Dan sikilku. Mas Oyi salam buat Mbak Epi yo. Anakku umur 4 tahun. Sampai apa lagunya udah minum teh. Oke Mimi. Ya benar ke Hong Kong ya kita pengen cuma Hong Kong masih Omicron. Kok sinyalnya ngedat ya? Masa sih, Mas? Halo, Omicron. Pasti Mas Wahyu udah dibacain. Salam ya buat Kak Happy. Salam balik. Parfum Paris in the best wanginya. Enak. Aku juga pakai Paris. Favorit gue banget.
kangen tuh tetangganya sama Mas Dini. Terus ditunggu nanti 19 tambah gede tambah titik-titik. Tambah gede tambah. Bohong. Keblak. Aku lagi ngidam pengen disapa Mbak Happy, salam dari Indramayu, Kak Fuji tuh. Siapa? Kak Fuji namanya. Kak Fuji tuh. Padahal bocil aku baru umur 2 setengah tahun masuk ke lagu hip hop. Bilang Mbak Happy konser pesenan di Samarinda gitu. Mbak Happy tahun ngarep nikah ke Romance Dini, amin. Tompel udah merasakan dolar Hong Kong loh dari aku. Tompel udah merasakan loh dulu. Tompel siapa loh, Kak? Tompel, Tompel. Kamu enggak ngerti urung petuk. Eh, singgah loh, sing ngomong. Kan Tony. Tompel gak melu ya, guys. Pas kontenan. Tompel udah merasakan dolar Hong Kong dari aku. Wow, Kak Yudis kok baik banget. Aku pakai varian London. Tak wet-wet. Jangan diwet-wet. Nanti beli lagi, masih banyak stok. Berdua aja Thomas Sohi. Iya berdua, karena berdua denganmu pasti. Ya Allah, makasih ya Mbak Happy, Mas Sohi. Aku padamu, Hongkong belum normal Kak, masih ada Omicron. Mbak Happy suruh nyanyi hep, hep, Mas suruh nyapa bojilku namanya Varen. Habis itu apa namanya? Varen. Hai Varen, bocil Varen. Mas, tanyain Mbak Happy. Berdua denganmu pasti lebih baik. Apa Mas? Anu Eca, Aca, Sen, Anu Aca Senantiasa. Tim DC Mas Op. Mas Oyi, oh Tompel itu tim DJ. Aku pengen ketemu siapa? Kak Cipah? Happy Cipah. Kak Cipah, how are you? Semoga baik-baik saja. Kak Cipah di mana sekarang? Salam dari Jepara kakak. Aku pakai Harafa in Paris sama Vega, cocok banget. Mbak Epi ke Surabaya, aku pengen ketemu. Ya kalau di Surabaya nanti dikabari ya. Jangan lupa merapat tanggal 11 di Stadion Serengat. Beli tiketnya teman-teman semuanya. Nanti ada Kak Happy. Ada mau tiket online atau langsung WhatsApp di 082. Berapa ya nomornya Pak? HP-ku Mas. Aku yakin itu bila sendiri. 1-3 kapan Mbak Pupu? Tanggal 9 nonton konser request lagu Cintaku duet ke Mas Denny. Mas tolong suruh nyapa anakku, ngapain banget sama Mbak Happy namanya Ana. Berselimut daun. Almira nanti DM Oyi ya. Makaroni ini enak. Bagus Firmansa Jakarta Harjo Magetan Madinah Jidir. Tahun ini pageliran di mana Mbak Hep? Allahumma salli ala sayyidi. Ini Winko. Winko kan. Mas tolong bilang sama Mbak. Suruh nyapa Amel, Kak. Hai Amel. Jangan kau takkan cinta, kau tak memendarnya. Oh.
sudah tak percaya. Ah, mana yang sepelenya? Dia orang sepele memang bagus dia. Kalau brand yang nyangkut sama kamu apa? Apa? Kalau brand berapa? Hah? Apa ya? Brand apa? Maksudnya BA. Itu kayak apa produk itu ada yang BBA atau Tokopedia, terus Kopija itu paham. Yang lainnya aku nggak eksklusif, soalnya aku udah punya brand skincare, udah punya sendiri. Iya. Parfum udah punya sendiri. Siapa sendiri? Snape, mari kita giring. Terus. Sabun ada sabun. Udah dulu ya. Bateraiku habis nih. Aku tes dulu. Oke. Thank you yang udah nonton. Ya, baju. Kasih. Konveksi. Assalamualaikum.